Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Alhamdulillah, wa syukurillah. Kita malam ini selalu mengingati dan selalu mendoakan. Kita harus bisa menjaga hati, menjaga badan, dan menjaga ruh kita. Karena apa? Kalau kita bisa menyatukan antara badan, hati, ruh, insyaallah barokah. Malam ini banyak sejarah-sejarah yang dibukakan, tetapi kita ini yang penting, mari kita kedamaian, kerukunan, kecintaan sesama manusia ciptaan Allah. Alhamdulillah wasyukurillah, kita perjalanan hidup pasti banyak sejarah, tetapi kalau kita benar-benar merukunkan, mendamaikan, seperti kita menanam dan membentuk dan suatu tempat yaitu gotong royong. Di gotong royong pasti di situ ada pos kamling. Itu sangat penting dari mulai dasar. Saya yakin, yuk kita bareng-bareng doa bersama. Gak ada lagi kita cinta dan cinta menjaga Pancasila merah putih NKRI. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita sebangsa dan setanah air selalu mendoakan saudara-saudara kita dimanapun, selalu doa dan doa. Kita jangan kecil hati, jangan kita merasa cemburu, jangan kita merasa paling hebat, paling pintar. Kembali ke pintar. Pondok pesantren unik ini kalau dibukakan tentang sejarah, waduh, gak akan habis-habis. Tetapi kita ini harus sadar, bukan semata-mata, oh, Gufron ini pengen terkenal. Gufron ini pengen dapat jabatan. Tidak. Dan saya ini orang biasa. Tetapi permintaan saya, yuk kita doa bersama, persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih saya. Betul atau tidak? Apa yang dipikirkan? Kalau kita sejarah dibukakan di Injil, Taurat, Zabur, Quran, wah, gak akan habis-habisnya. Yang habis manusianya, bukan sejarahnya. Betul atau tidak? Jadi sejarah ini jangan dipempar-pempar, karena sudah ada di Quran, sudah ada di Injil, Taurat, Zabur. Makanya kita, oh ini akan dilihatkan. Ya coba lihat ke jasad diri sendiri, ke hati sendiri, ke ruh sendiri. Apakah saya ini paling hebat? Tidak. Semua bakal kembali kepada Allah. Kita selalu dan selalu mengingati dan doa bersama. Seandainya kita diambil oleh Allah, siapa yang tanggung jawab? Betul atau tidak? Kita sadar sejarah itu tidak hilang, yang hilang manusianya. Betul atau tidak? Bertumpuk-tumpuk dilemparkan apapun, sejarah ya tetap sejarah, nggak bisa dirubah. Yang merubah ya manusianya. Betul atau tidak? Hati-hati.
kita langkah. Kita ini saling cinta dan cinta kasih sayang. Di Injil, Taurat, Zabur, Quran sama. Contohnya seperti Banser siap sedia sampai dia mengorbankan jiwa raganya. Untuk siapa? Negeri Republik Indonesia. Ini percontohan, bukan percontohan lagi. Sudah lillah dan lillahi ta'ala. Betul atau tidak? Tidak ada sejarahnya, ada sejarahnya. Wajib menjadi pahlawan Banser. Harusnya diingati. Dia meninggal dunia di Unik itu selalu dan selalu. Tiap detik, tiap menit terus dibacakan. Begitu ditanya oleh Allah, ditanya oleh Nukar Nakir itu Banser. Laqul innaka liyama fa'ala yama fil ma'allah. Siapa yang tanggung jawab? Oh, ternyata ke para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, pelulia, sampai kepada wali-walinya Allah, ulama dan tokoh-tokoh agama. Jangan dibulak-balik fakta. Merasa paling pintar, paling hebat, tidak ada. Semua bakal mati. Betul atau tidak? Doakan dari Sabang sampai Merauke, saya bisa bikin Mabes Banser se-Indonesia gratis dan gratis total. Kok berani? Berani saya. Biarpun saya orang kere, bin kere, saya wani. Karena apa? Sudah ada fakta dan bukti. Betul atau tidak? Dan saya tanggung jawab dunia akhirat. Bukan omong kosong. Siapa yang peduli? Saya pengen tahu. Bukan dibawa sarana kepada politik, tapi harus bawa kepada rukun damai, cinta kasih sayang. Betul atau tidak? Ini loh, bukan semata-mata hoax sana hoax sini. Ngaji, dikaji, kemana langkah, dikemanakan Pancasilanya, dikemanakan merah putihnya, dikemanakan NKRI-nya. Kalau terus begini, hancur Indonesia ini. Betul atau tidak? Rakyat sekarang sama rakyat tempo dulu lain. Betul atau tidak? Sedikit-sedikit hoak, sedikit-sedikit hoak. Mana Rahman dan Rahimnya? Mana cinta kasih sayangnya? Betul atau tidak? Sadarlah, yuk kita beristighfar bersama. Apalagi ada hakikoh Pancasila. Betul atau tidak? Ini enggak ada, makanya serentak semua se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau tempo dulu ngeruat, betul atau tidak? NU pun sama, ada istilahnya kalau kita sadar diri, di situ ada betul-betul menyelamatkan NU, torekoh NU yang benar-benar fitrohnya untuk dunia dan akhiratnya. Betul atau tidak? Malu kita ini, malu besar kalau kita terus menerus hancur Indonesia ini. Gak malu kepada ulama-ulama tempo dulu. Malu, siapa yang tanggung jawab di akhir ini kalau kita tidak menyadari rukun damai cinta kasih sayang. Kita jangan saling menyalahkan. Sadarlah, sadar kemana kita arah. Yang penting kita doa bersama, nggak ada lagi. Betul atau tidak? Makanya sayalah yang tanggung jawab dunia dan akhirat. Tagih saya. Saya udah malu di depan Allah, apalagi di depan para nabi, apalagi kepada malaikat. Malu, nggak ada mukanya saya. Karena apa? Lihat keadaan negara, lihat keadaan dunia seperti gini, kiamat kata saya juga. Sadar, betul atau tidak? Jangan sampai silih salahkan. Yuk koreksi diri, tabayun, kembali ke fitrah dan kembali Rahman dan Rahim. Betul atau tidak? Ini kita sadar. Bukan saya benci atau gimana, sampai saya tirakat melek, tirakat tawajuh, pengen menyelamatkan negara Republik Indonesia.
begitu, kata saya, hati saya menangis, menjerit, ngamatan, ngocek, maratan, jagat, ketir, nangis. Youtuber-youtuber yang saya hormati, yang saya cintai, dimanapun dari Sabang sampai Merauke, Asia dan dunia, saya selalu dan selalu mendoakan bahwa itu saudara kita, karena semua dikumpulkan di alam kubur, apalagi di alam akhirat nanti. Ngeri ketir, gak percaya, mati dulu baru tahu mana yang benar, mana yang salah. Sekarang di dunia hoak apapun siap, tetapi kalau sudah dicabut nyawa, siapa kamu tanggung jawabnya? Betul atau tidak? Saya tidak nakut-nakut, ngeri ketir. Padahal saudara-saudara kita ini membutuhkan cinta kasih sayang, membutuhkan doa-doa dimanapun. Betul atau tidak? Bukan mau mengotori di mana-mana, tapi harus menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Betul atau tidak? Malu saya sebetulnya. Sadarlah, jangan sampai kita di media itu dan ini, tetapi kita kembali ke fitrah menyelamatkan negara Republik Indonesia. Malu kita berjuang dan berjuang tempo dulu dikemanakan, bahwa di situ saudara-saudara kita sudah betul-betul cinta kasih sayang untuk Indonesia, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Betul atau tidak? Makanya kita sadar, sadarlah. Bukan semata-mata saya ini pengen jabatan atau gimana, tidak, saya tidak ada kepentingan apapun. Kalau saya ada kepentingan, mungkin dari dulu pun saya minta jabatan. Betul atau tidak? Tidak, saya pengen selamat Indonesia, selamat Asia, selamat dunia. Insya Allah, mudah-mudahan di akhirat kita kumpul bersama. Dengan siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ sesuai dengan agamanya masing-masing. Jangan diilo-ilo, jangan diseneni, jangan di apapun. Tapi kita kebersamaan, kecintaan, cinta kasih sayang. Betul atau tidak? Makanya saya berani. Siapa saya menjadi penjaga wangnya neraka dan neraka? Disumpah, siap saya. Coba sampai begitu. Apalagi Pancasila, siap menjadi tumbalnya Pancasila, siap menjadi tanggung jawabnya Pancasila, saya. Emang berat, berat. Tetapi keberatan ini saya punya Allah, punya malaikat, punya para nabi, para sahabat, para wali, para guru-guru atau ulama-ulama. Makanya saya tenang. Betul atau tidak? Disitulah kita sadar. Yuk kita buka bersama. Jangan sampai kita salah guna. Gunakanlah yang pikiran yang sehat, pikiran yang jernih, pikiran yang ihdinas siratal mustaqim. Jangan sekali-kali menyakiti badan kita, hati kita, ruh kita. Sekarang kita banyak orang, tetapi kalau sudah tidur, apakah diteruskan tidurnya atau tidurnya selama-lamanya? Hati-hati, ngeri. Makanya kita sadar. Makanya saya keliling dunia itu pengen tahu agama ini, agama ternyata tetap kebersamaan, persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Betul atau tidak? Sadarlah. Makanya saya tadi siap saya, kalau saya betul-betul dikasih rezeki minallah, saya akan bikin mabes banser se-Indonesia. Jadi banser mau diklat atau gimana, di situ ada tempatnya, ada semuanya komplit. Sampai begitu saya, biar kedengaran seluruh bagaimana Gufron tuh berjuang di Amsor, di banser, di NU. Bukan NU-NU-an saya ini. Kalau tahu sejarah saya, waduh, kabur mungkin. Tetapi saya ini cinta dan cinta kasih saya. Bukan semata-mata kedengar, tidak. Bukan untuk
berkisruh bukan untuk berperang, tapi cinta kasih sayang untuk menyelamatkan Indonesia, Asia, dan dunia. Betul atau tidak? Kembalilah ke fitrah, kembalilah ke fitrah-fitrahnya. Insya Allah barokah. Saya yakin. Makanya kalau kita dibuka sejarah, waduh, kata saya juga ngeri bin ketir. Makanya yuk kita sadar, kembali ke fitrah, ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampa. Insya Allah barokah. Kita doakan semua, gak ada kekurangan, lebih semua didoakan. Lapas-lapas didoakan saudara kita, mudah-mudahan berkah dan selamat dunia dan akhiratnya. Yang sakit, yang sudah meninggal, kita doakan semua, gak ada. Yang lahir pun kita doakan semua, gak ada kekurangan dan kelebihan. Di dunia ini, di negara-negara ini lagi berperang, mudah-mudahan secepatnya damai. Damai, damai. Kita doa bersama. Kita jangan keprok-keprok, tapi kita harus mendoakan. Insya Allah barokah. Kenapa di UNIK ini ada bendera doa bersama? Ini, coba. Ini bendera-bendera semua sampai doa bersama. Ini luar biasa. Saking cintanya dan cinta kepada seluruh dunia, seluruh Asia, dan seluruh Indonesia. Betul atau tidak? Ini saking cinta kasih sayang. Kita sadar. Kita buka Quran. Bismillah. Mana Qurannya? Nih, surat terakhir. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-45, surat Al-Jathiyah, yang artinya yang berlutut, ayat terakhir ayat 37. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan, menjerit langit ngocak maratan jagat, itu Qurannya. Dan betul atau tidak? Kita pasrah, bijaksana, kembali ke fitrah, tabayun, apapun, jangan ngilo-ngilo saudaranya sendiri, salah ya. Kita sadar kalau dibukakan sejarah ini, sejarah ini, waduh, mungkin UNIK ini full, penuh Indonesia, Asia, dan dunia. Betul atau tidak? Pelan-pelan tapi kelakon, tunggu aja saatnya, pasti dibongkar dan dibongkar, cuci gudang. Betul atau tidak? Nama saya Muhammad. Insya Allah barokah lah. Saya yakin, mudah-mudahan Banser tetap ke fitrahnya, Amsor sama, persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, tetap di bawah naungan NU, Amsor, Banser. Betul atau tidak? Semangatlah, semangat. Jangan sekali-kali disalahgunakan, tetapi gunakanlah akal pikiran yang sehat, yang jernih. Betul atau tidak? Insya Allah barokah. Ya, gitu aja, nggak panjang lebar. Yang penting kita cinta kasih sayang untuk Indonesia, Asia, dan dunia. Sambung oyot, sambung rasa, Jogonegoro. Insya Allah barokah. Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, Umaroh, Ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, lintas agama, Bhinneka Tunggal Ika, petani, nelayan, kaum buruh, mahasiswa-mahasiswi, rakyat-rakyat, pondok pesantren, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Asia, dan dunia, berkah dan berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lintas agama pun sama, kita persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Insya Allah barokah. Damailah Indonesia, damailah Asia, dan damailah dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu aja dari saya. Yang penting kita sehat walafiat, jasmani dan rohani, mudah-mudahan diberkahkan
dunia dan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Jamidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Muhammad. Unik. Mari kita bersolawat dengan pondok pesantren unik Nusantara Pancasila. Assalamualaikum Muhammad. Semangat, semangat. Seluruh jamaah Samawi, seluruh hijib Tujali, hijib Tuhroni, sebangsa dan setanah air, mari kita doa bersama bersolawat. Indonesia, Asia dan dunia. Kum Barokah. Assalamualaikum Muhammad. Hizbil Gufrani Asrarul Sadiyah Walirrahmati Al-Tawful Khafiyah Wa inna bil ijabati qad u'idna Wa tarku su'ali maulana khati'ah Ya Allah salimna wa salim dinana wa aminna wa daulatal Indonesia wa kulla buldanin bi ayyi makana bi barakatin wa du'ain min shaykhina ya rasulallah صاحب الشفاعة أنت النصير من سلامة الأمة تحملنا من صفة تميمة إلى المحمودة برفق سماء آمين 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 يا رب العالمين آمان آمان برحمتك يا رحيم إيمان 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 يكن عين حق إيمان إيمان بسر حق فيكون